Hai, nama saya Noreen Batrisha dan ini adalah Adil Atif dan ini adalah Azalia. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kami iaitu SDG07 iaitu Affordable and Clean Energy. Kita mulakan pembentangan kita dengan 2.0 iaitu Abstract. Hipotesis yang dapat dikaitkan dengan SDG07 ini adalah semakin tinggi penggunaan tenaga semula jadi yang boleh diperbarui, semakin tinggi keseimbangan ekosistem yang dapat dicapai. Seterusnya, metodologi atau prosedur kerja yang terlibat dalam mencapaikan SDG07 ini adalah melalui kolaborasi dengan Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, YAB Perdana Menteri dan YB Senator Tengku Abdul Sri Zafar Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan, bermula dari tahun 2015 hingga sasaran 2030 dan ke atas. Selain itu, berdasarkan kajian yang kami telah menjalankan, rakyat kini memandang enteng terhadap kelebihan tenaga yang boleh diperbarui untuk menjadi penjana dalam kehidupan seharian. Analisis yang telah dicapai di mana rakyat kurang menggunakan alam semula jadi sebagai sumber utama mereka. Kesimpulannya, masyarakat kini digalakkan untuk menggunakan penggunaan sumber yang diperbarui berbanding dengan sumber yang tidak boleh diperbarui. 3.0 penyataan masalah. Rasa-rasa ini, masyarakat menaik enteng terhadap penggunaan tenaga yang boleh diperbarui. Malahan, sistem perindustrian kini lebih banyak menggunakan sumber tenaga yang mencemarkan alam seperti bahan api fosil. Kami sangat berharap bahawa generasi baharu akan menggunakan sumber tenaga semula jadi untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar. Baik, kita teruskan dengan 4.0 iaitu objektif. Yang pertama, objektif umum. Apakah objektif umum kajian SDG07 ini? Objektif umum ialah untuk memastikan akses kepada tenaga yang boleh diperbarui, mampan dan moden untuk digunakan oleh semua pihak di serata dunia. Selain itu, kajian ini juga untuk mengenal pasti masalah dan cabaran utama yang menghalang pencapaiannya untuk dan memberikan pendedahan tentang teknologi-teknologi yang lestari. Yang kedua, iaitu objek spesifik. Dengan pembedahan tentang keburukan-keburukan jejak karbon, kajian ini berharap untuk memberi motivasi kepada penduduk-penduduk di Malaysia untuk menggunakan sumber tenaga yang dapat mengurangkan kesan jejak karbon. Dalam masa yang sama, ini untuk memastikan alam sekitar terjaga sambil memodenkan persekitaran kita secara lestari. Selain itu, dapat memberikan inspirasi kepada orang ramai tentang kegunaan SDG07 untuk mencapai matlamat yang ditetapkan menjelang tahun 2030. Seterusnya, 5.0 iaitu sorotan literal. Salah satu kebaikan sumber tenaga yang boleh diperbarui ialah dengan mengurangkan jejak karbon. Jadi, apa itu jejak karbon? Jejak karbon merupakan konsep yang mentakrifkan gaya kehidupan individu, aktiviti atau perniagaan yang mempengaruhi kualiti atmosfera bumi. Jejak karbon ini juga perlulah dikurangkan agar dapat memastikan karbon bumi yang disayangi terjaga. Tanggungjawab ekologi individu atau kumpulan dinyatakan melalui nombor tertentu dan memungkinkan dalam mengesan perubahan yang lebih baik atau lebih buruk. Berdasarkan percayaan di internet, SDG07 ini bertujuan untuk memastikan penggunaan tenaga yang berpatutan, boleh dipercayai, moden dan bersih kepada khayal ramai. Data terkini mengatakan bahawa maklumat SDG07 terus meningkat dan menaik setiap tahun. Namun dengan kebatasannya sekarang, maklumat ini tidak boleh diperolehi sebelum tahun 2030. Seterusnya, 6.0, metodologi dan proses kajian. Yang pertama, metodologi. Terdapat dua metodologi yang disarankan oleh kami sepanjang kajian kami. Yang pertama, menggunakan alatan canggih seperti panel solar dan kincir angin di sekitar rumah. Yang kedua, penggunaan tenaga daripada hasil biokimia juga perlu diimplementasikan dalam norma masyarakat seperti membina kotak kompos. Dan ini ialah proses kajian kami. Pada 1 Julai, kami mendengar taklimat daripada guru pembimbing kami iaitu Cikgu Wahidah
Pada 2007, kami membuat perbincangan tentang SDG 07 bersama dengan tim-tim kami. Pada 7 Julai, kami membuat kajian tentang SDG 07 dan kami mendapati terdapat banyak manfaat. 9 Julai, kami mulakan tesis tentang kajian projek. Dan seterusnya, 10 Julai, kami menyediakan slide ini. Dan 11 Julai, kami membuat persediaan rakaman. Pada 14 Julai, kami menyiapkan tesis dan slide. Dan 15 Julai, kami menghantar tesis dan slide kepada guru pembimbing kami iaitu Cikgu Wahidah. Dan akhir sekali, 16 hingga 17 Julai, kami merakam video dan mempersembahkan slide kami. Tujuh poin kosong keputusan dan perbincangan. Keputusan yang telah diperolehi ialah masyarakat akan lebih menerapkan penggunaan sumber tenaga yang boleh jana semula dalam diri mereka sebagai kehidupan seharian. Penggunaan tenaga yang tidak boleh jana semula akan memberi impak negatif kepada sumber alam. Data telah dicatat bahawa sumber tenaga yang boleh diperbaharui tidak atau sedikit akan mengeluarkan gas rumah hijau berbanding daripada bahan bakar api fosil seperti arang batu. Inovasi ini penting kerana ia dapat membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat untuk menceburi bidang teknologi baharu serta dapat mengatasi masalah pengangguran. Keberkesanan inovasi ini telah disahkan melalui rumah-rumah yang telah dihasilkan mengikut kriteria SDG 07. Baik, 8.0 Significant Project. Kenapa kami memilih untuk membuat kajian tentang SDG 07 sedangkan banyak lagi inovasi yang terdapat di luar sana? Seiring dengan objektif kami yang diterangkan sebentar tadi, projek inovasi kami adalah untuk membantu masyarakat mengenai pengetahuan umum tentang SDG 07 bagi memudahkan kehidupan seharian mereka dengan menjimatkan bil elektrik dengan penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Masyarakat juga diharapkan untuk menerapkan SDG 07 untuk kegunaan pada masa hadapan. Selain itu, bagi meningkatkan kelestarian alam, satu pemudah suaian perlu dijalankan melalui ciptaan alat mudah alih. Dan yang terakhir, significant project yang kami yang terakhir ialah SDG 07 ini memberi banyak faedah kepada masyarakat. Mereka dapat mengelakkan penyakit bawaan pencemaran udara akibat pembakaran sumber tenaga bahan api fosil. Selain itu, masyarakat dapat menjimatkan wang dalam jangka masa yang lama. Mengapa? Kerana penggunaan solar panel akan menjimatkan bil-bil elektrik walaupun pada mulanya akan mengambil kos yang tinggi. Akhir sekali, 10.0 iaitu penghargaan. Kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas perkhidmatan yang cemerlang serta khidmat bakti yang telah dicurahkan kepada masyarakat yang telah membantu kami menyiapkan projek ini iaitu projek SDG 07. Kami juga memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan yang tidak disengajakan. Ucapan terima kasih juga kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan sumbangan, cadangan dan bantuan dalam menyiapkan tugasan ini. Semoga penyelidikan ini dapat dijadikan wadah ilmu yang berguna untuk tatapan generasi akan datang. Sekian, terima kasih.